Bandung, asli Bandung, ya mudiknya ya ke sini lah, sebatas sampai sini. Pak, mungkin kalau untuk dari idul kali ini, perbedaannya? Sama aja ya buat saya, sama aja. Karena sebagai wakil wali kota, cuman mungkin nanti setelah ini, saya harus dampingin Pak Wali open house, ya itulah mungkin perbedaannya, karena mungkin biasanya kita hanya kumpul dengan sebatas keluarga besar, sekarang mungkin harus dengan masyarakat. Pada ini nggak pada harapan khusus apa yang disampaikan untuk pribadi keluarga maupun kerabat kita? Perihal apa? Harapan ke depan atau di momentum? Ya mudah-mudahan kita semua masyarakat Bandung tetap bisa menjaga Bandung semakin baik dari yang sudah baik saat ini, dan itu bisa terlaksana kalau memang masyarakatnya juga bahagia, masyarakatnya juga kondusif gitu. Himbauan buat ini Pak, sebenarnya sampah koran itu buat alas sedekah seperti apa Pak buat masyarakat? Ya sebaiknya man di apa? Dikumpulin ya, dikumpulkan, karena itu juga mungkin punya nilai ekonomis. Tapi intinya dibereskan oleh yang bawanya, dikumpulkan di satu titik tertentu, sehingga nanti kalaupun mau jadi nilai ekonomis lebih mudah lah. Ada tradisi nggak lebaran biasanya? Saya, ya tradisinya memakan ketupat, sama di keluarga ada menu yang di luar opor lah. Gudeg. Ini makan favorit juga Pak? Makan favorit atau? Kumpul kita setiap tahun itu selalu ke mertua. Kalau saya ke mertua selalu kumpul itu setiap tahun. Dan kita selalu makan bersama di sana. Selalu itu, setiap tahun harus seperti itu, harus ada foto bersama, setiap tahun itu dipajang, dan pada saat ibu bapak saya masih ada, baru ke ibu bapak saya. Nah, untuk 2 tahun, 3 tahun ini mungkin ya saya ke bapak mertua, dan itu harus setiap tahun itu ritual. Nah itu kan setiap tahun, tahun ini berbeda kan kali ini kan, karena memang bapak sudah berada sebagai wali kota. Ada perbedaan, ada tradisi yang hilang dibandingkan menjabat bapak saat ini. Kalau mungkin kalau untuk waktu ya waktu bertemu berkurang, tapi untuk lebaran tetap ritualnya seperti itu, tradisinya tetap bahwa kita setelah Id ini kita akan ke orang tuanya bapak, baru setelah itu kita akan ke kegiatan yang lain. Berarti sekarang ke keluarganya bapak dulu, bapak ke pendopo ya, Bu? Seperti itu ya. Nah untuk dari, ada ini kan Bu, ibaratnya biasanya kalau lebaran ini ada ziarah makam. Ziarah makam, kalau saya besok ke orang tua saya, besok karena kan keluarga saya juga kan, mereka juga ke keluarganya masing-masing, ke mertuanya masing-masing, jadi setelah beres baru besok kita kumpul untuk ziarah. Tapi kalau bapak, mereka setelah besok itu biasanya keliling ke keluarga yang lain, biasanya begitu. Jadi bukan ngumpul di tempat, tapi bapaknya malah yang keliling gitu ya? Selalu begitu biasanya, karena biasanya kumpul di setiap budi, tapi untuk hari kedua biasanya kita yang akan keliling. Pada saat setelah itu biasanya nanti
beberapa hari setelah Lebaran baru kumpul di setiap budi. Kumpul setiap budi. Setiap budi itu di rumah siapa ya? Di rumah ibu bapak, yang bapak. Mereka masih lengkap. Siap. Ada lagi? Makanan ibu. Sekarang betul. Dari keluarga. Bapak mah opor, sambal goreng, kentang ati, sama gudeg. Harus ada itu, bikinan ibunya. Gudeg sama krecek itu harus ada. Karena bapaknya bapak kan orang Jawa, tapi tradisi gudeg sama krecek itu harus ada di setiap Lebaran. Itu yang harus ada. Siap, siap. Ibu atur. Nuhun. Enggak.